Gaji PLN, teman-teman. Pasti teman-teman pada penasaran nih, berapa sih gaji PLN itu? Karena rata-rata pada pengen banget ya yang kerja di PLN gitu. Jadi sebelum mengetahui berapa gaji PLN itu, teman-teman harus tahu dulu nih tentang PLN. Nah, jadi teman-teman, PLN itu mempunyai subholding atau bisa kita sebut juga PLN Group. Yang mana aja sih PLN Group itu? Jadi yang pertama ada PLN Indonesia Power, yang kedua ada PLN Nusantara Power, yang ketiga ada PLN Energi Primer Indonesia, dan PLN Icon Plus. Nah, jadi PLN itu satu kesatuan yang dimana PLN Group-nya itu ada 4 subholding ini, yang dimana keempat PLN Group ini mempunyai peran masing-masing, teman-teman. Yang pertama ada PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power itu, yaitu khusus untuk di pembangkitan, teman-teman. Misalnya ada PLTA, PLTP, PLTU, dan lain-lain. Jadi kedua PLN Indonesia Power dan Nusantara Power ini dikhususkan untuk menangani pembangkitan. Nah, selanjutnya ada PLN Energi Primer, yang dimana ini dikhususkan untuk energi primer saja. Contohnya untuk pengurusan batu bara, untuk uap, dan lain-lain. Seperti itu, yang penting difokuskan untuk energi primer. Nah, kalau untuk PLN Icon Plus ini dikhususkan untuk internet, yang dimana pasti teman-teman sudah dengar ya yang namanya Iconet. Nah, difokuskan di internet, yaitu PLN Icon Plus. Nah, lalu PLN sendiri dikhususkan untuk apa? Yaitu untuk menangani jaringan distribusi saja, teman-teman. Jadi di sini mempunyai peran masing-masing ya, makanya disebut PLN Group atau subholdingnya. Nah, sekarang balik lagi, berapa sih gaji PLN? Karena banyak sekali yang pengen gabung dengan PLN, katanya gajinya gede gitu kan. Sekarang berapa sih? Nah, untuk mengetahuinya kita cek saja, teman-teman, di Instagram PLN. Mari kita cek Instagramnya. Nah, saya sudah mampir ke Instagramnya PLN, yaitu PLN_ID, yang dimana di sini sempat menampilkan gaji PLN, teman-teman. Dimana kita cek ke bawah, ada di video reels, teman-teman dicek saja sampai ke bawah. Nah, di saat ada rekrutmen bersama di sini, teman-teman klik saja, nanti akan ada kelihatan nih, dikasih tahu nih sama orang PLN-nya. Kita klik saja, lihat, lalu kita jalankan. Nah, lihat teman-teman, nanti teman-teman akan menemukan berapa gaji PLN. Ini ketika pengumuman rekrutmen ya. Nah, lihat, di sini udah kelihatan teman-teman, gajinya 11-15 juta. Termasuk juga tunjangan kesehatan, meliputi pegawai dan keluarga. Jadi senang lah gitu teman-teman, karena di sini juga sudah ditunjukin ya, gajinya sekitaran segini. Bahkan di PLN_ID juga di Instagramnya sudah ditunjukin ya untuk gajinya. Cukup lah segini ya, bukan cukup lagi, kita harus bersyukur dapat segini gitu kan. Walaupun ya mudah-mudahan lebih gitu. Nah, jadi teman-teman udah ketahuan ya sekarang untuk gaji PLN itu berapa. Di sini juga sudah kelihatan di Instagramnya, yaitu sekitar 11-15 juta, teman-teman. Mantap ya, sehingga pada pengen masuk PLN gitu. Nah, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman ingin bergabung, mudah-mudahan udah pada ngelamar ya yang kemarin rekrutmen bersama, sehingga bisa bergabung dengan PLN. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.